Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu kilas balik perjalanan Ayu Ting Ting dan juga keluarga yang kemarin berkunjung ke rumah kediaman Bunda Iis Dahlia, dilanjut dengan kediaman sang wedding organizer Sista Wedding Lukman Karim. Di sini sepertinya keluarga Ayu Ting Ting sedang membicarakan sesuatu yang sangat spesial dan juga sakral. Dan tak hanya itu, banyak sekali kenangan manis yang mereka bagikan di akun Instagram mereka. Kebersamaan yang sungguh erat dan juga sangat dekat digambarkan oleh keluarga Ayu Ting Ting dan juga Lukman Karim yang beberapa bulan lalu pernah menangani wedding Ayu Ting Ting dan juga sang kekasih Aditya Jayusman. Namun di sini mereka memberikan kesempatan lagi nih kepada Sista Wedding untuk bisa berbagi kebahagiaan mengurusi semua pernikahan dan juga pernak-perniknya bersama Sista Wedding. Semoga semuanya dilancarkan. Mimi doakan yang terbaik untuk keluarga Ayu Ting Ting, khususnya untuk kedua mempelai. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berita selanjutnya, di sini ada Christopher Rezi dan juga Ayu Ting Ting yang sedang berdendang dan juga berjoget. Namun di sini Ayu Ting Ting memberikan sesuatu yang sangat tua kepada Christopher Rezi. Katanya kalau ingin glowing seperti muka Ayu Ting Ting, yuk pakai produk ini, pastinya halal dan juga glowing untuk sahabat semuanya. Monggo didengarkan dulu ya. Yang membuat kulit muka Aris super glowing. Betul, besok kita harus coba ini ya. Mau banget. Ya, muka kamu glowing kayak aku sekarang gini. Mau banget. Nah ini dia Chris, paket yang kemarin aku bilang sama kamu. Aku pakai yang paket ultimate dari Emilia Whitening by SWD. Ini bagus banget, aku tadi udah pakai serum dan sekarang aku pengen pakai sunscreen ya. Ada night creamnya juga, kamu cobain. Aku yang ini mana? Yang ini ya? Iya, dan ini Chris, ada hadiah notebook cantik pastinya. Dan ada voucher 50.000 untuk customer baru. Tuh. Dong, aku mau jadi customer, ya, customer jadi barunya pokoknya. Iya, nah, aku pakai ya nih, Luxury Red Diamond Whitening Mask. Yes, glowing banget. Dan berita selanjutnya, di sini ada momen bahagia yang Ibunda Ayu Ting Ting bagikan lewat akun Instagram pribadinya. Di mana di sini Mom Ayu Ting menuliskan, "Seneng banget mereka bahagia. Tunggu ya, selamat ulang tahun kakakku. Semoga panjang umur. Sehat selalu ya. Amin ya Rabbal 'Alamin." Tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya. Dan di sini terlihat kebahagiaan dari raut wajah semuanya. Meski hanya sederhana, kue yang sederhana, namun kebahagiaan tampak di wajah mereka semua. Karena di sini Mom Ayu Ting membagikan kebersamaannya dengan orang-orang terkasih. Semoga selalu bisa berbagi dan semoga Mom Ayu Ting selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan juga sehat selalu. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih atas kado dan juga hadiah spesialnya untuk orang-orang terdekat. Melihat mereka bahagia, Mimin juga ikut bahagia, merasakan kegembiraan yang mereka rasakan. Dan berita yang selanjutnya, di sini kita melihat nih kebersamaan keluarga Ayu Ting Ting dan juga Bilqis
beserta Sista Weddingnya itu Lukman Karim. Semoga persahabatan selalu terjalin ya, amin ya rabbal alamin. Dan di sini Ayu Ting Ting juga memberikan kita informasi, jangan lupa besok tonton Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat, karena Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua. Dan akan ada yang spesial di hari Senin besok. Jadi bagi sahabat semua di rumah yang ingin melihat canda tawa dan juga senyuman manis dari Ayu Ting Ting, pastikan besok kalian akan melihat dan menyaksikan Brownies TV, karena akan ada chemistry yang akan dibagikan dari Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan tentunya. Dan nanti malam juga Ayu Ting Ting mengajak kita untuk menonton BTS bercanda tapi santai dengan judul Pinjol Bikin Benjol. Happy Gallery 25 BTS Trans 7 Official Trans 7 bikin FTP aja. Kalian keren nih episode kali ini, yang baju merah pasti juragannya. Dan inilah kilas balik perjalanan BTS semalam, di mana Ayu Ting Ting memerankan sebagai seorang nenek yang begitu cantik datang dari gunung. Dan di sini mengocak perut banget nih. Yang penasaran dan juga pengen lihat aksi kocak Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan juga Bos, di sini ada Andre Taulani. Jangan lupa nanti malam saksikan BTS bercanda tapi santai di Trans 7 bersama Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di rumah, Minggu berlibur bersama keluarga, membuat kue donat yang enak dan juga lezat. Dan di sini juga Mimin akan menampilkan isi story dari Robby Purba yang selalu semangat untuk bekerja. Oke sobat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah diet. Terus dia bikin donat kentang sampai ngembang-ngembang banget. Ah juga. Cok. Nih, anaknya lagi pada diet. Sipa diet. Terus dia bikin donat kentang sampai ngembang-ngembang banget lagi nih donat. Gagal tuh gua ambil satu jadinya. Gua juga pengen, dia yang masak, dia yang makan duluan. Ibu lagi diet. Gua lagi diet. Krisna makan, Kris. Aku makan nanti ya. Iya, dia mah diem, toto 3, 5, 6. Enak banget ini. Donatnya blang-blang. Hai sobat Shopee, Robby Purba di sini. Jangan lupa saksikan penampilan aku malam hari ini jam 7 malam waktu Indonesia Barat di Shopee 10 Brand Festival TV Show yang pasti di TV.